Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lanjut di part 2. Ini masih di Dusun Gamblok di kelompok ternak Langgeng Sae. Ini di kandang anggota kelompok yang lain. Ini kandangnya miliknya Pak sinten nggih? Pak Rina Setio. Pak Rina Setio. Selamat sore, Pak. Ini Pak Rina Setio nggih. Ini Pak Rina Setio. Ini Pak Todi Mejo bapake. Oh, bapake ini, Bapak. Pak Todi Mejo. Pak Todi Mejo bapake. Wiro Sengkara. Nah, bapaknya yang itu kandang ini Udi ya? Ya. Oh, itu masih memberi makan. Di sini populasinya kayaknya banyak banget. Ini lebih banyak daripada kandang yang tadi. Sudah masuk. Tunggu, Pak. Iya. Wah, ini kandangnya banyak banget. Loh, ini singkong arut masih seger ya? Iya, enggak pasak, enggak apa-apa. Enggak beracun. Mas, ini biasanya dikasih minum racun malah kok. Jadi udah kebal dengan racun. Ini teman-teman. Ini di kandangnya Mas Sinter, Pak. Pak Muji. Rina Setio. Mas Rina Setio, ini breedingannya. Banyak banget ini. Ini buah pakannya sampai penuh. Saya kepengin kesukaan amat di sini. Oh, di luar masih ada kandang lagi. Selamat sore, Mas. Wah, Rina Setio ya. Ini. Ampas. Ini sedang ngasih makan ini, Mas. Iya, Mas. Pejantannya calon jumbo itu pejantannya. Umur berapa itu, Mas, pejantannya, Mas? Berapa ya? Kuar satu pasang. Umur. Kuar satu pasang. Iya. Kira-kira hampir 2 tahun mungkin ya. Hampir 2 tahunan, Mas. Oh, berarti ini ya, Pak Muji ya, sekarang berkelompok tapi kandangnya masing-masing ya di rumah ya sekarang? Berkelompok tapi di masing-masing rumah. Kalau dulu satu kandang untuk beberapa peternak gitu ya, untuk kelompoknya ya? Satu kandang untuk 15 anggota kalau dulu. Anggota, tapi 15 sekarang sudah, kandangnya sudah mandiri ya, Pak ya? Iya, betul sekali. Jadi setelah berkembang, sekarang kandangnya sudah mandiri. Kita lihat teman-teman, ini perjalanan di kandangnya Mas Sinten, Pak? Rina Setio. Ini sebenarnya terah apa ini ya, Pak? Apa ini? Itu bapaknya itu anak raja. Berarti putu raja ini? Cucu raja. Saya di rumah punya betina ini. Anak raja malahan. Mirip gini pola warnanya, petak gitu. Ini pasturnya telinganya istimewa, teman-teman. Untuk pasturnya juga panjang. Tapi ini tidak bisa dikeluarkan sementara ini. Sudah digembok. Nakal. Ya, untuk keamanan juga, Mas. Iya. Kalau ini juga sama ini, penanakan yang ini, cucu raja itu. Pak, pola warnanya mirip ya, Pak? Itu iya, cuman kemarin baru ngambil katanya ini, Pak. Nasib, ya. Baru beli. Baru beli. Itu tempat salah satu anggota sini aja. Ini masih Doro ya? Doro. Ini kalau disilangkan sama pejantan itu, saya ciri petaknya nggak hilang ini. Putih polos. Ini teman-teman. Dapat dari mana ini, Mas? Udin. Dari Mas Udin, tetangga situ. Peranakan situ sendiri? Iya, peranakan situ sendiri. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini untuk pakannya segar ini singkong karet yang kandungan racunnya tinggi, tapi ini karena sudah kebiasaan jadi aman-aman saja. Apa ada kejadian yang pernah keracunan ini, Pak? Ada, cuman kalau penelitian saya, pengamatan saya dari dulu saya beternak, keracunan faktor utamanya itu bukan karena sianidanya yang terlalu tinggi enggak, tapi karena faktor kambingnya yang kurang sehat. Jadi kalau kambingnya kurang sehat, makan daun singkong sama mungkin daun gliriside, kalau di sini gliriside itu langsung koit di sini. Berarti tergantung kondisi kambingnya. Iya, betul ya, Pak, sekali. Ya. Tapi teman-teman yang punya kambing dan punya hijauan seperti ini, kalau belum biasa harus dilayukan dulu, dilayukan. Dan juga dicampur dengan hijauan yang lain daripada ambil resiko kambingnya keracunan. Nah, kalau mati aman-aman. Oke, ini kita lihat yang di dalam ini, Pak.
Yang di dalam ini ada berapa ekor, Mas? Ada 8. Ada 8 sama jentik. Tadi saya lihat jumlahnya banyak banget ya. Jual juga, Mas. Oh, habis dijual? Iya. Ini juga yang ini juga dijual lagi ya sampai-sampainya ya. Ini satu kembaran sama yang jantan itu. Ini betinanya, ini induknya. Oh. Ini yang jantannya. Berarti ini induknya ngawin kan? Iya, ngawin kan. Ngawin kan keluar. Ini betina, jantannya yang di luar itu. Oh, lahir sepasang dulu? Iya, sepasang. Ini sudah karan ya? Iya. Oh, dan sekali sudah laku juga. Sudah laku. Cantik juga ya. Ini untuk masih doro-doro ini ya, Pak? Mas ya. Iya, beranak sekali itu aja anaknya. Oh, baru ada yang baru beranak? Iya, baru beranak. Mau 1 minggu kan itu. Kita ngintip aja, teman-teman. Kita ada di dalam daripada ganggu, Bang. Itu habis anak tunggal ya, Mas ya? Iya, tunggal. Nah, itu. Wah, cepat besar kalau tunggal. Ini indukan. Nah, ini anaknya 2 ya ini ya. Nah, ini kalau di kambing ini juga agak lucu ya. Indukannya kemplung. Ini bukan hanya kemplung, tapi daun telinganya kayak untir-untir, tapi anaknya bagus dengan pejantan itu. Oh, anaknya yang sangat, jantan tadi toh? Iya. Ini jan lumayan istimewa, cuman petaknya ikut iya, bapaknya. Iya, itu bapaknya ini. Ya, pola warnanya. Tapi kupingnya juga sudah niru bapaknya, niru pejantannya. Ini masih banyak petaknya. Kalau ini indukan ya, Mas ya? Iya, indukan. 2 kali beranak, ini nah, lagi hamil. Lagi sama pejantan yang tadi? Iya, sama yang tadi. Ini teman-teman, di sini harganya masih banyak yang terjangkau lah, bisa dikatakan ekonomis, tapi barangnya sudah lumayan bagus-bagus ya, Pak ya. Iya, betul sekali. Oh, ini juga beranak 2. Ini induknya telinganya gini ya, anaknya bisa rapi-rapi ya. Anaknya sudah rapi. Kalau bahasa sini sudah ninggal babon. Ya. Pokoknya kunci breeding itu anaknya lebih bagus dari induknya gitu ya, Pak ya. Iya, betul. Dan pejantan itu penting karena genetik yang menurun rata-rata yang paling banyak itu di genetik pejantannya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke kandang yang lain. Ini di sini kita cukupkan dan kita lanjut ke kandang anggota kelompok yang lain. Oke, Mas, terima kasih. Semoga peternakannya semakin maju dan sukses. Amin. Monggo, Mas. Monggo, Pak Muji. Kita lanjut ke mana lagi nih, Pak? Semoga tempat kandangnya Pak Lan. Mungkin nanti enggak semuanya ini, teman-teman, karena suasananya sudah sore dan anggota kelompoknya ada 15. Jadi mungkin hanya beberapa. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ini di anggota kelompok yang lain. Ini di kandangnya siapa, Pak Muji? Ini Pak Mislan, tapi yang di rumah kebetulan adiknya namanya Pak Abiun. Sonten, Pak. Ini dengar-dengar di sini pejantannya yang kemarin cempenya saya ambil ya di kandangnya Pak Hari itu ya, Pak. Iya, betul ya? Sekali. Nah, ini bapaknya yang diambil jenengan. Anaknya kan di tempatnya Pak Hari yang diambil jenengan ya, ini pejantannya. Yang induknya adiknya Mr. Bejo. Nah, betul sekali. Dan kawin dengan pejantan ini teman-teman. Iya. Kemarin saya dapat cempe hitam-hitam 2 itu. Nah, ini bapaknya. Kalau dikeluarkan bisa enggak ya, Pak Muji ya? Bisa. Dadung. Delok tok. Nah, ini teman-teman, ini kalau peranakannya ada di sini, Pak. Ada. Yang cempe ya, ini kita lihat. Lah, ini anaknya semua nih. Iya, ini ya. Peranakannya namanya siapa itu, Pak? Namanya anu, namanya Tukiban. Tukiban. Nih. Pejantannya namanya Tukiban. Nah, kita intip, teman-teman, kalau ada yang bisa kita copet. Kita peranakannya enggak ada ya, Pak, yang di sini. Tapi ini anaknya ini tinggal 2. Ini sedang bunting semua kayaknya. Nah, betul, itu bunting. Nah, ini besok ditunggu. Peranakannya ini kayaknya bunting tua ini. Dan kemungkinan
lahir dua, ini kemungkinan loh ini. Dikeluarkan? Nggih. Sakit Pak, dikeluarkan Pak. Ditok-ketok terus cekeli yuk. Kita lihat, saya penasaran ini. Ini saya dengar anaknya Suryo Koco ini katanya Pak Heri kemarin. Suryo Koco itu di kandangnya Manggala di Guna Farm di daerah Kulon Progo. Nah, suatu saat kita akan main ke sana. Di kandangnya bapaknya ini. Nah, itu dia. Tapi kok kemarin iya induknya banyak hitamnya ya. Ini juga banyak hitamnya. Tuh, teman-teman. Anaknya Suryo Koco. Kalau ini umurnya berapa ya, Pak? Ini sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Ini maskotnya di kelompok ternak Langgeng Sae. Namanya ini salah satu. Kalau yang lain juga masih ada pejantan yang hanya satu ini. Tukiban. Tukiban. Namanya Tukiban. Nah, ini teman-teman. Nggih, sampun Pak, matur suwun Pak. Kita lanjut lagi Pak Muji. Monggo. Ya. Oh, enggak galak ternyata. Enggak. Jinak ini. Kalau padoan kayaknya. Buat sak tempel mesti gitu. Anjir gitu aja padoan. Tukiban ini teman-teman. Anak Suryo Koco. Nggih, matur suwun Pak. Nggih. Semoga tambah sukses lagi Pak ternakannya Pak. Amin. Monggo Pak Muji kita lanjutkan. Ya teman-teman, di part 2-nya kita cukupkan dulu di kandangnya pejantan Tukiban. Nah, nanti kita di kandang yang lain masuk di part 3. Oke, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.